Uang rakyat bukan berarti harus oligarki dengan uh, korupsi. Uh, jadi kalau kita bicara tentang oligark atau oligarki, tentunya kita bicara tentang kekuasaan. Jadi dalam sistem demokrasi idealnya setiap orang Uh, setara dengan orang lain, artinya satu suara untuk satu orang. Jadi, ini se sebenarnya sistem demokrasi adalah sistem kesetaraan yang sangat radikal, dan dalam sejarah manusia sebenarnya jarang kita punya sistem seperti itu. Nah, tapi kita harus paham bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang resmi tetapi ada distribusi kekuasaan yang juga eksis di dalam masyarakat dan di dalam politik yang non resmi. Artinya tidak berdasarkan misalnya sistem pemilu, kampanye, dan suara, tetapi berdasarkan kekuasaan yang di luar sistem resmi itu. Dan kalau kita mau faham oligark dan kekuasaan oligark kita harus mengakui bahwa semua orang tidak punya kekuasaan yang sama padahal hidup di dalam demokrasi di mana seharusnya mereka punya kekuasaan yang sama ini yang menjadi masalah karena ada ada konflik uh, di antara sistem yang uh, tujuannya equality kesetaraan dan itu juga ada justice di situ, dan sistem yang uh, tidak equal. Nah, jadi, uh, langsung saja, uh, para oligark adalah segelintir orang yang punya kekuasaan karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Tentunya, uang berguna untuk membeli barang dan jasa, tetapi uang juga punya status khusus sebagai... Sumber daya kekuasaan formulanya cukup sederhana. Orang yang punya banyak uang sekaligus punya banyak kekuasaan politik, karena barang dan jasa politik juga ada harganya dan ongkosnya. Kekayaan tidak selalu akan dipakai untuk kekuasaan politik, terserah para oligark yang punya kekayaan tersebut. Jadi uang merupakan kapasitas untuk mengarahkan atau mendistorsikan politik. Dan kapasitas tersebut dapat dipakai baik di sistem demokrasi maupun di rezim diktator militer seperti Orde Baru Soeharto. Para oligark merupakan aktor-aktor yang mengontrol konsentrasi kekayaan pribadi secara masif yang dapat digunakan untuk dua tujuan yang ada hubungan langsung dengan politik. Saya ingin menggarisbawahi dua tujuan yang penting untuk oligark. Di satu sisi, para oligark ingin melindungi dan mengamankan kekayaannya dari redistribusi. Di sisi lain, mereka ingin mempengaruhi pemerintahan supaya dekat dengan yang berkuasa dan untuk menghindari kesulitan dan jalankan bisnisnya tanpa gangguan. Kalau pemerintah dikuasai oleh partai, koalisi, gerakan atau figur yang bahaya dan tidak pro-bisnis, risikonya besar sekali untuk para oligark. Apa hubungan apa hubungannya dengan korupsi? Mari kita mulai dengan tujuan pertama dari para oligarki, yaitu upaya untuk melindungi kekayaan dan menghindari redistribusi. Di Indonesia, seperti di negara lain, redistribusi bisa terjadi lewat sistem pajak. Pajak masuk khas negara dan dibagi ke publik lewat kebijakan dan peraturan, misalnya program yang membantu orang miskin lewat pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Biasanya yang lebih mampu kena pajak yang lebih berat. Dan dari pandangan para oligark, ini redistribusi dari saku mereka ke saku orang lain. Ada yang dengan senang hati mau bayar pajaknya asal mereka percaya pemerintah akan efektif dan tidak korup Kebanyakan oligark justru melihat pemerintah sebagai institusi yang tidak efektif dan sangat korup. Jadi, mereka lawan, dan pakai kekayaan, dan pakai kekayaannya uh, untuk lawan, termasuk sembunyikan kekayaannya di luar negeri. Ada cukup banyak negara kecil di dunia ini yang hanya punya satu fungsi, yaitu menjadi lokasi rahasia yang mengamankan uang para oligark dari seluruh uh, di seluruh dunia. This is called the offshore world or secrecy jurisdictions wilayah rahasia. Pajak adalah hanya satu cara kekayaan para oligark bisa terancam. Ada redistribusi juga lewat korupsi langsung. Tetapi korupsi berbeda dengan pajak Korupsi juga masuk ke pemerintah, tetapi masuk langsung ke saku pribadi, figur pemerintahan yang punya kekuatan politik uh, uh, di uh, pemerintahannya. Dari pandangan para oligark, korupsi juga merupakan redistribusi. Tetapi redistribusi ini 100% di antara kelompok elit di atas. Kolega saya, Dr. Jonathan Pinkus, sebutkan sistem ini as sistem bagi-bagi di Indonesia. Dan sistem bagi-bagi sangat penting untuk membuat hubungan di antara elit di Indonesia jalan dengan baik, lancar, dan damai. Memang sistem bagi-bagi ini sudah bisa dibilang ideologi dan kebudayaan di tingkat elit. Konsep bagi-bagi ini cukup sederhana. Skenarionya kira-kira begini. Orang di pemerintah bersikap lu lagi dapat rezeki bagi dong. Anda sangat kaya, bagi dong. Dan yang minta uang ini dibagikan cukup sadar bahwa transaksi ini adalah korupsi. Tetapi di sisi lain Mereka merasa benar juga. Kenapa anda pegang begitu banyak uang dan mana jeleknya kalau saya dapat juga? Anda menunggu tanda tangan saya kan? Ayo, jangan pelit. Kita semua tahu pelit itu tidak baik. Jadi ada semacam konsep bahwa bagi bagi itu kalau tidak dibagi kekayaannya itu juga tidak baik. Jadi ini aneh. Uh, proses redistribusi ini di antara elit di atas. Mungkin redistribusi ini baik kalau pindah kekayaan dari yang super kaya kepada yang super miskin. Tetapi sistem bagi-bagi dan korupsi ini adalah redistribusi dari yang super kaya kepada yang super powerful yang punya kekuasaan politik. Yang powerful di dalam pemerintahan bisa menentukan nasib para oligark. Misalnya, bisnisnya bisa maju atau tidak, harus berhenti. Uh, si oligark atau si business person yang super kaya bisa dapat izin atau tidak dapat, uh, bayar pajak yang banyak atau bayar pajak yang sedikit. Singkatnya berdasarkan policy dan peraturan, kadang-kadang figur di pemerintahan punya power yang luar biasa untuk katakan yes or no, maju atau mundur, salah atau benar, atau jalan sekarang, atau now or never. Nah, saya mau pause atau berhenti sebentar untuk menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama, Uang adalah sumber daya kekuasaan yang bisa digunakan untuk menghilangkan segala halangan. Salah satu ucapan yang cukup umum, -umum di Indonesia adalah apa saja bisa diatur. Orang Indonesia selalu ketawa dan geleng kepala, geleng kepala kalau mengakui fakta ini. Yang kedua, bukan semua figur di pemerintahan. Dan bukan semua oligark ikut main dalam sistem bagi-bagi dan redistribusi ini. Ada yang benci sikap konsep dan transaksi seperti ini dan memilih jalur yang resmi, biasa, dan seringkali jauh lebih sulit. Jadi, kalau saya bicara tentang kondisi ini, ini tidak berarti bahwa semua orang terlibat. Baik dari pihak yang berkuasa dan juga dari pihak yang punya uang dan kekuasaan dalam bentuk uh, material. Nah, tadi saya katakan ada dua tujuan penting untuk para oligark. Satu tadi mengamankan kekayaannya dan menghindari redistribusi semaksimal mungkin. Tujuan kedua adalah untuk mempengaruhi sistem ekonomi politik pada umumnya. Transaksi bagi-bagi punya tujuan yang sangat mikro. Tujuan kedua ini lebih makro, dan korupsi juga muncul di sini. Tetapi ini korupsi demokrasi yang jarang dikriminalkan di negara yang demokratis. Kita sudah tahu bahwa uang adalah sumber daya politik yang lentur dan serbaguna, artinya uang yang dimiliki para oligark. Mudah dimanifestasikan ke dalam bentuk kekuasaan lainnya, seperti jual beli jabatan dan produk hukum politik, atau menyewa kelompok massa dan melisi bersenjata. Para oligark ini bisa menguasai dan membiayai partai politik, media massa, think tank, ormas, lembaga keagamaan, dan lain-lain secara makro. Para oligark punya tujuan untuk mendukung dan angkat figur dan partai politik yang pro oligark, atau minimal tidak anti oligark. Dunia politik adalah wilayah yang sangat bahaya dan penuh risiko untuk oligark. Kadang-kadang, oligark harus membantu figur dan uh, partai yang kurang hebat, tapi siapa tahu bisa menang juga nanti. Jangan-jangan yang menang merasa kurang dibantu dulu. Uh, jadi, ini kondisi yang bahaya untuk oligark dan oligark ingin menghindari risiko. Jadi, oligark punya dua strategi: coba membantu semaksimal mungkin figur politik yang baik untuk oligark, tapi juga bantu sedikit orang yang oke okay saja supaya risikonya rendah nanti. Ada juga fenomena. Yang lebih dahsyat lagi, kadang-kadang seorang oligark atau sekelompok kecil oligark cukup kaya untuk launching party sendiri dan membiayai kampanye, bahkan bisa bertanding untuk menjadi presiden. Indonesia punya partai yang dikuasai langsung oleh oligark, uh, sepertinya dimiliki satu uh, orang atau keluarga yang super kaya. Dan juga partai di mana oligark punya pengaruh yang tidak langsung, tapi masih cukup penting. Lalu lintas uang oligarkis ini uh, besar sekali, tapi jarang muncul dalam campaign financing yang resmi. Politik tidak bisa jalan tanpa uang, seperti Pak Alexander bilang tadi, tapi flow of funds yang tercatat dan transparent. Sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Jadi, kesimpulannya, apa memang Indonesia adalah negara yang demokratis, tetapi sekaligus adalah negara yang oligarkis, dan dua sistem ini berjalan bersama dan ada interaksi uh, bersama. Jadi, uh, belum tentu, kalau demokrasi naik, oligarki akan menurun. Sebenarnya, kita harus paham bahwa demokrasi dan oligarki itu dua sistem yang berbeda, dan basis kekuatannya juga berbeda. Konsentrasi uang adalah basis dari uh, oligarki, dan sistem demokrasi basisnya hukum dan kampanye dan kebebasan untuk bersuara dengan kesetaraan yang tinggi. Dua sistem ini jalan bersama dan yang sering terjadi di negara seperti Indonesia dan seperti Amerika Serikat adalah uh, oligark punya peran-peranan yang sangat tinggi dalam menentukan what is the agenda dan siapa bisa dipilih. Lalu Rakyat baru masuk sesudah figur sudah menjadi sedikit dan sudah didukung oleh oligark, lalu baru masyarakat bisa memilih. Jadi, dengan kata singkat, uh, oligarchs uh, shape the choices, and then the rakyat baru get to choose. Itu kenyataan tidak hanya di Indonesia tapi juga hei Indonesiaku ku hey, Indonesiaku tanah subur rakyat tanah subur rakyat yang hey, Indonesiaku hei Indonesiaku ku, hey, Indonesia ku. sawah rakyat kamu kusut sawah rakyat tanam padi tumbuh pabrik tanam jagung tumbuh gedung tanam modal tumbuh korupsi Tanam cinta, tumbuh abon, uh. tanam demonstrasi di kebuk pari